Pokoknya ya, Yang, dalam situasi apapun kamu itu harus ngabarin aku. Aku gak mau kejadian kayak gini lagi. Iya, ya. Untuk yang ke-135 kalinya aku minta maaf ya. Enggak, 135 kali juga lebay. Ah, santai aja. Enggak, maksudnya ya aku minta maaf untuk kesekian kalinya. Karena kondisinya ya, aku tuh kaget banget ketika aku tahu kalau nenek aku yang di Semarang tuh meninggal. Aku shock, aku berasa ngeblank gitu loh, Yang. Antara gak percaya dan juga sedih. Buat aku, nenek aku itu udah kayak almarhumah ibu aku. Dan ketika aku tahu dari papa, papa langsung ngajak aku terbang ke Semarang malam itu juga. Tapi bukannya aku gak ingat kamu, Yang. Aku sempat ingat kamu. Tapi pas aku mau kabarin kamu, ya HP aku lobet dan langsung mati. Terus ya udah, aku jadi campur aduk apa yang aku rasain, Yang. Maafin aku ya. Ya aku maafin. Kamu masih keinget Eyang kamu ya? Ayang, aku tahu ini yang kamu rasain itu gak gimana ya, gak gampang gitu, pas susah. Cuman namanya juga hidup, apapun yang kita laluin itu pasti ada hikmahnya. Dan sekarang pasti hikmahnya bikin kamu jadi orang yang lebih kuat lagi. Makasih, Ayang. Kamu sama dong. Udah gak usah sedih lagi, ah. Aku juga gak mau sedih, Yang. Cuman kalau kepikiran ya sedih lah. Iya, duduk dong. Ada apaan? Riva sama Arim berantem, Ki. Yaudah, yuk. Ya. Riva gak denger ya, mana ada sih orang kayak apa yang lupa gara-gara dirinya sendiri terus nyalain orang lain? Kalau emang lo tuh baik, lo tahu lo tuh salah, ya udah gak usah nyalain orang lain. Emang gue punya remote apa buat ngontrol otak lo? Oh iya hari ini gue lupa, oh iya hari ini gue harus latihan. Gue lagi lo, enggak, dia mau tanpa lo sih. Banting HP lu. Balikin HP gua. Diam. Woi, balikin dong HP temen gue. Lu laki-laki punya. Beberapa kali gue pernah liat lo lagi bareng geng Aldino ya. Terus gue juga pernah liat lo sekilas ngobrol sama Rifki dan Michelle. Lo ini sebenarnya di pihak siapa sih? Di pihak Aldino IPA atau Rifki IPS? Tanya di mana, Pak? Kalian sih cocok nggak punya otak ya? Ini cewek lagi berantem bukannya dipisahin malah disemangatin. Hey, Nasir Boy, kalau tujuan lo kesini cuma ngajakin gue sama geng gue ribut. Terus apa beda lo sama kita-kita, ha? Apa bedanya? Sorry, gue gak punya waktu buat lo. My baby Rifki ini rambut aku sakit banget tau, dijambak sama Riva. Dasar muka tembok ya, lo panggil baby Rifki. Aku gak mau kamu kena masalah sama guru-guru, ah. Yang sampah lo tuh, Yang. Oh, Yang sampah! Gak bisa, Farel. Dia tuh udah berusaha ngejatuhin orang lain, tuh. Eh,
asal lo tau ya, gak perlu gue ngejatuhin orang lain. Emang harga diri lo aja udah jatuh, oh ya? Di mana-mana skill gue tuh jauh lebih bagus, tau gak? Bibi Rifki, tolong dong, gimana sih temennya? Rin, lo tuh kan anak IPA. Ngaduin ke sama anak IPA dong. Masa ngadu sama anak IPS? Lo tuh apaan sih? Cemburu gue ngadu sama my baby Rifki. Bukan papa negara, cemburu. Bukan gitu. Di mana tempatnya? Bubar tuh. Iya, apa-apaan sih kalian semua ini? Bikin malu aja. Apa yang membuat kalian sampai ribut? Coba jelaskan. Jadi gini loh Pak, si Riva itu dia gak latihan dance kemarin. Terus dia nyalain saya karena saya gak ngingetin dia. Lah emang salah saya gitu kalau dia lupa, salah saya. Lagian sekarang tuh kita udah punya HP, bukannya lihat HP-nya. Atau emang, oh kalian Miss Queen yang gak punya HP, makanya harus, oh gue butuh kabar orang lain gitu. Arin, kamu jangan nyinyir kayak gitu. Apa jangan sih Pak Jaya? Pak Jaya udah deh gak usah ikut campur kayak gitu. Terus, jangan memperkeruh suasana ini. Jaya, bisa gak diam dulu? Jadi itu alasannya kalian kenapa tidak latihan dance? Hanya gara-gara selepe gitu, apa? Sepele begitu? Pak, maaf banget nih Pak Togar, saya potong pembicaraan Bapak. Seharusnya sebagai anggota itu saling ingetin Pak, tapi dia tuh enggak sengaja bikin Rara, Ani, dan saya itu dihukum. Harusnya kalau udah jadi anggota itu tanggung jawab, tahu sama kewajiban sendiri, gak perlu diingetin orang lain. Kita itu satu anggota, harusnya lo juga ingetin gue dong. Ya lo sadar diri lo, kewajiban lo apa? Terus. Dengar ya. Kalian berdua, kalau memang kalian salah, memang seharusnya dihukum. Karena kan udah ada aturannya. Bu. Maaf, Bu. Saya izin bicara. Jadi sebenarnya Arinnya, Bu, yang mancing-mancing Riva. Biar Riva emosi. Lagian Arin juga gak ngasih tahu kita, Bu, kalau ada latihan dance. Pak, saya saksinya tuh. Kan, Pak. Ya, makanya tahu sendiri, sadar diri. Udah tahu latihan, malah gak latihan. Main terus sih kerjaannya. Orang lu gak ngasih info juga. Ya harusnya tahu sendiri ya infonya ya. Dengar ya. Kalian bertiga harus saya hukum. Si Ani, si Rara, si Arin semua dihukum semua. Kok saya dihukum Pak? Saya kan nggak salah Pak. Masa saya dihukum? Saya juga Pak, saya nggak salah. Kenapa saya jadi? Semua dihukum sekarang Pak. Yang provokator juga nggak? Yang provokator yang menyaksikan kalian semua dihukum. Nah tuh Pak. Mereka malah nyemangatin, malah sorak-sorakin yang lagi berantem tadi. Makanya disahin. Gino banyak kali cerita kau. Ini si Abi sama Maman Pak yang udah memperlukan. Pak, kita jangan dihukum lagi dong Pak. Ini rambut saya dari tadi udah rontok. Nanti kalau saya dihukum lagi, kaki saya juga ikutan rontok Pak. Masa saya dihukum sih? Ya Pak, saya lebih milih nih ya Pak. Kalau suruh milih, saya lebih milih battle dance daripada dihukum. Saya setuju sih. Mereka battle dance. Hah? Battle dance? Iya. Battle dance? Enggak. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nggak mau, Pak. Kita juga nggak bisa. Udah, semua ikut. Apa lagi? Nggak bisa. Semua kalian ikut ke ruang guru. Jalan semua. Maaf ya, Pak. Ya. Ikut semua. Nggak ada ikut semua. Semua ikut. Udah, Pak. Gue juga nggak bisa.